Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."